Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan menjahit bagian yang sudah ada. Seperti ini, bagian 10 cm, kemudian jaraknya adalah 3 cm atau 1 inci. Begitu juga seterusnya 10 cm dan 3 inci, 3 cm atau 1 inci maksud saya, ini ya. Nah, kemudian lipat, seperti sudah diberikan ukuran tadi. Perhatikan tangan saya untuk Anda, seperti yang Anda lihat, seperti ini. Oke. Perhatikan saja. Lipat-lipat terus. Hah? Apa ini? Alhamdulillah, makasih sayang. Mancuk main-main. Oke. Ini ada gorengan dari Jia. Bismillah. Tunggu ya. Dia ngasih gorengan hangat mah. Oke. Ini. Tiga sentimeter atau satu inci jaraknya. Lipat saja. Lipat dan jahit. Lipat dan jahit. Kemudian lipat dan jahit. Selanjutnya, aku beritahu ya. Seperti ini ya. 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, dan seterusnya. 1 inci. Kemudian, bagian ini sama. Lipat saja bagiannya. Dari 10 cm. Kemudian lipat saja. Kemudian lipat saja. Beri jarak yaitu 3 cm atau 1 inci. Begitulah seterusnya. Lipat saja. Begitulah seterusnya, lipat saja. Oke, setelah dijahit, aku akan memperlihatkan untuk Anda. Ini adalah bentuknya. Berdasarkan ukuran ini. Kemudian, di sini, bentuknya akan aku perlihatkan di bagian meja di situ ya. Aku akan coba memperlihatkan ini untuk Anda semua tanpa terkecuali.
Perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, seperti itu bentuknya dari gorden yang sudah ada yang aku buat. Please share this video. Please share this video. Please share this video. Begitulah bentuknya seterusnya. Dari gorden yang sudah aku buat. Kemudian, tolong bagikan video ini. Please share this video. Please share this video. Please subscribe. This is tutorial gorden. Muchas gracias. Pazalusa, pejilitis muem kamalom. Delia YouTube. YouTube Delia Rusia, Delia Ukraina, Delia seluruhnya for the war. Itu adalah keseluruhannya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepada semua orang yang bisa menonton video ini. Please share and likes. Oke, ini bentuknya. Ini dari bagian atas. 1 inci. 1 inci. 1 inci. 1 inci. Kemudian jaraknya ini adalah 1, 2, 3, 4. Oke. 85 cm. Jaraknya adalah 85 cm. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.